selamat siang. Kali ini kita akan menuju ke gudang dari salah satu sonhoreknya Malang, yakni nanti kita lihat aja nama sonnya. Dan ini lokasinya, saya sekarang ada di Desa Watu Dakon, Dalpayak, Pakisaji, Malang. Ini masih mencari gangnya, gang masuknya lah ini ya. Ini gang masuknya dari sini loh. Gang Sawu. Terus kita meluncur ke sana, setelah ini belok kiri. Nah ini dia, kita sudah sampai di depan ini untuk lokasi gudangnya loh. Oke dulur, saya sekarang sudah tiba di markasnya salah satu sonhorknya Malang. Nah ini di sebuah pabrik makanan, ini namanya CV, Sumber Makanan Nasional. Dan untuk sonnya sendiri ada di dalam sini lur. Nah ini ya, karena bosnya juga nggak ada, jadi saya langsung tak jelaskan sendiri sonnya apa yang ada di sini aja ya. Ini kita sudah masuk di dalam gudangnya. Oke, mulai dari mana dulu ya? Dari sebelah sini aja dulu ya. Ini ada, oh iya, tenang. Sonnya yaitu ini lur, JRC86 ya, ini JRC86 audio ya. Pasti kan kalian sudah nggak asing dengan sound ini ya, warnanya oranye, dan ini sudah ciri khasnya dari sound ini, warna oranye hitam. Dan ini juga sering tampil untuk karnaval, hajatan juga cek sound, sudah sering tampil ini, juga pernah battle sama Larin Jangkung juga ini. Dan pertama-tama kita bahas yang ada di sini dulu. Ini ada midline 10 in. Midline 10 in di sini pakai speaker ACR Fabulous. Terus ini satu tweeter. Ini isinya dua speaker ya. Dua speaker 10 in. Untuk jumlahnya sini ada 1 2 3. Kemudian di atas sana lainnya ada 1 2 3. 1 2 3 berarti ada 9. Ada 9 box. Terus di sini juga ada box untuk low mid-nya ini 12 in yang ini. Terus kemudian di bawah low ini juga ada satu atau dua box ya. Sorry, ini dua box TTS 21. Ini katanya bekas dari Sound 35 Bunter. Dan ini speaker 21 in pakai ACR Fabulous. Ada dua box. Kemungkinan nggak nambah, cuma ini aja. Dan di sebelah sini ini box yang terbaru. Ini box terbarunya JRC. Untuk nama boxnya sendiri saya nggak tahu box apa ini. Yang jelas ini untuk speakernya 18 in. Ini nanti akan dirilis di Karnaval Ngantang tanggal 25 ya. 24 sudah Jackson. Ini nanti akan dirilis di sana, box terbaru dari JRC Audio. Seperti apa suaranya kita juga belum tahu secara jelas, nanti kita spill pas di lokasi karnaval aja. Ini ada 4 box untuk spek terbarunya JRC Audio. Kemudian yang di belakang ada box andalannya, yakni CLA 18 in. Di sini kita hitung dulu ada berapa box yang ditata ya. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 box yang ada di sini. Ini JRC biasanya kalau tampil selalu pakai yang box ini, box CLA ini ya. Isi speakernya full STX 18 in. Kemudian di atas juga ada box low 15 in. Nah ini ada dua box low mid 15 in, speaker juga ACR Fabulous. Terus kita geser ke bawah, di sini ada midline juga, midline atau mid high 8 in. Ini speaker RCF. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sama yang kecil ini ada 9 box. Terus low mid-nya
Ini 12 ini. Oh ya, sorry, ini 12. Ini buat lumitnya kayaknya. Dua ini hampir sama bentuknya, boxnya 12 in. Kemudian ini juga ada sisa 1-2 box CLA. 3 ya, 3 box CLA yang sebelah sini. Ini ada 1-2-3 box CLA 18 in. Juga ada box CLA single. Ada 3 box di sini. Jadi aslinya ini gudang pabrik ini ya. Aslinya gudang pabrik ini. Soundnya ini cuma buat hobi ala kadarnya gitu ya. Jadi soundnya ini gak begitu terawat, tapi kalau pas lagi tampil ya, yang dijual suaranya lho. Jual suara kalau ini ya. Memang boxnya seperti ini, meletup. Oke. Yang untuk di dalam sini, ini khusus tempat untuk power. Di belakang sini khusus tempat untuk power dan juga mixer dan manajemen atau DLMS. Manajemen sebelah sini saya kasih flash saja biar terang ya. Atau mungkin ada lampunya ini. Oh, ada lampunya loh. Nah, kita bahas dulu dari segi powernya, mulai dari bawah. Yang ini ada V Audio titik kelas. Ya, ini V Audio titik kelas. Ada dua ini, ada dua. Kemudian di atasnya ada SPL Audio. SPL Audio ini kayak yang di bawahnya 20.000 ini ya. Terus atasnya lagi ada SPL 4 channel FP 10.000 TT. Ada lagi Power Sound Queen kelas TD yang 4.800, ada 2. Terus di bawah sini juga ada Sound Queen MX 4.000. Di bawahnya lagi SPL. SPL yang tipe ini ya, putih ini, saya lupa nih yang berapa ini. Kemudian ini mixer. Ini mixer Adilev 20. Mixer Adilev 20. Lalu ini kayaknya buat apa ini ya? Ini enggak tahu harganya apa ini. Terus yang di sini ada equalizer DBX. Equalizer DBX, kemudian di sini ada DLMS DBX Driver Rack 260. Terus atasnya lagi ada kompresor DBX 166XL. Dan di atas lagi ada programmable Sound Queen dual channel parallel processor. Terus yang ini ACC, yang ini untuk yang karnaval ini pakai Wisdom. Ini yang ACC khusus buat karnaval, karena itu buat hajatan. Ini pakai Wisdom. Oke, di sini juga ada power lagi SPL Audio. Ini yang tipe berapa ya? Aku lupa ini lor. Pokoknya warna putih ini. Dan di sini juga ada ini Midland. Ini ACR Fabulous yang 12 in buat lumit. Buat lumit gandengannya yang mid high-nya 10 in, ini pakai ACR Fabulous. Ya, ini ada 4 speaker yang enggak terpasang. Ini panel listriknya. Untuk gensetnya ada di luar, gensetnya 65 kVA. Terus juga di sini ada untuk monitor panggung. Nah, ini ada 15 in, ada 2 box. 18 in-nya ada 2. Kemudian ini kabel-kabel. Ini juga kabel. Nah, ini contoh speakernya untuk subwoofer yang CLA ini ya. Ini speaker STX. Nah, ini speaker STX yang untuk tipenya, untuk tipe F1858
Ini 8 ohm, made in China. Oke lor, sekarang kita pindah ke pabriknya. Nah ini gensetnya ya, gensetnya ada di sini 65 kVA. Ini ultra silent. Terus wah ini usahane juragane. Oke, usahane juragane JRC ya ini. Pabrik daging. CV sumber makanan. Alamatnya di Watu Dakon Hang Sawo Pakisaji. Ini pengepakan juga daging-daging. Daging sapi lor. Oke, ini dia. Ki daging sapi Mas. Ini lor. Freezernya daging-daging semua ini. Daging sapi. Waduh langsung kademen aku. Ayo wis. Ini toh wadem deh ini. Aman. Nah, ini untuk tempat kantornya ya. Contoh daging-dagingnya seperti ini loh. Nah, ini contoh daging-daging yang disalurkan kepada supplier-supplier. Ini daging sapi. Sudah kemasan dingin seperti ini. Dan juga ini ruangan-ruangan banyak sekali di sini, tapi karena juga terlalu besar kita nggak usah kesana-sana. Kita kembali lagi ke bagian soundnya. Jadi seperti itu ya, untuk juragannya JRC ini beliau adalah pengusaha daging beku. Ini nanti dagingnya dikirim ke restoran, ke toko-toko gitu ya. Jadi ini soundnya ini cuma hobi yang nomor sekian. Oke. Ya nih JRC Audio, kepanjangannya sini Jagal Racing ya, masih ada hubungannya dengan jagal-jagal daging ya. Jagal Racing 86 Audio. Oke, seperti ini. Ini nanti persiapan ke ngantang bawa 12 sap Mas ya. 12 sap. Dan juga akan pakai box yang terbaru ini. Untuk sementara ini kita nggak bisa cek sound, tapi nanti kita sepil pas di lokasi di ngantang aja. Penasaran sama suaranya box terbaru dari JRC Audio ini ya. Nanti kita sepilkan di sana seperti apa suaranya untuk JRC Audio. Oke, sekian untuk grebek markas kali ini. Kalau kurang jelas mohon maaf, nanti kita sepilkan suaranya pas di ngantang aja. Karena ini juga masih persiapan. Berangkatnya tanggal 24, besok masih persiapan. Ya, terima kasih dulur, kita ketemu lagi di lain kesempatan.
lagi lo kok yo. Cek digaweno we Mas Ari. Oh.